set yang kedua atau di sesi yang kedua untuk memperebutkan putaran kedua antara Gatiba berhadapan dengan Bima Loka di sebelah kanan wasit dengan menggunakan kostum kuning biru adalah klub bola voli Putra Gatiba Ambulu Jember. Sedangkan di sebelah kiri wasit dengan menggunakan kostum hitam kombinasi kuning adalah klub bola voli Putra Bima Loka Tembok Rejo Gumbo Mas Jember. Untuk kedua tim disampaikan selamat bertanding. Wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, wasit 1 saudara Solehuddin, wasit 2 saudara Hendrik Joko Santoso. Selamat bertugas. Dan diperintahkan untuk kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Oke, ini siapa? Rok. Jadi gebruk karo prayit ya tangannya kedel kabeh. Baik diperintahkan untuk dari memasuki lapangan pertandingan sesuai dengan set posisinya masing-masing. Selanjutnya cek posisi diawali Gatiba. Malangkrik. Mangkawa. Sawet penak sabarengan kulo. Kancane sepeda gantung sepatu. Dan selanjutnya cekup posisi untuk Bima Loka. Dan dicatatkan fase saudara. Pada kesiapan sudah diberikan masih dua kepada wasit pertama. Menaikkan set pertama siap dimulai. 0-0 set pertama. Ball posisi Bima Loka. Baik penempatan poin yang cerdas sekali saudara. Jatuhkan 0 dari Gatiba. Poin 1-0. Jeko Sir. Karena kan sambil belajar loh senioring niki ya. Cara-cara main. Mati. Rising yang bagus kali ini Prajit menerobos blocking back kembali untuk Gatiba. 2-0. Jeko Sir. Berhasil kerja sama tim yang bagus sekali di Prajit kembali berhasil melakukan spike angka pertama Gatiba 3-0 Gatiba Sun. Kerja sama tim yang bagus dari Dwi Spek lemah cedera berhasil menerobos blocking dan pindah bola 1-3 Julam Sun. Sayang sekali gagal tampaknya Fabian Spike tidak bisa melewati dan pindah bola 4-1 Gatiba Sun. Sayang sekali lemas Spike kali ini dari Bima Loka tidak bisa melewati dan poin 5-1 Gatiba Sun. Baik, Mikey Bob akan bertambah untuk Gatiba 6-1 Gatiba Sun. Baik, tampaknya pelajaran pencetur dan kandidat yang dilakukan Gunam dan poin 7-1 Gatiba Sun.
Masuk. Dah gagal lagi baik kan ini Farel karena dia sebelah panik baik kembali untuk Gandiba 8-1 Gandiba langsung Balmuno kok Balmuno sih kurang enak baik berhasil kali ini dari Fabian gagal blocking Gandiba bidang bola 2-8 Fian se Rosili. Sayang sekali gagal pelangsungan bola terakhir melampaui garis belakang poin Bima Lona 3-8 Vian Se sayang segagal Vian tidak bisa melewati dan tidak malam untuk Gandiba 9-3 terakhir Se Ros baik gagal melebar on dari Papia dan membuatkan tidak melat Gandiba 10-3 Prayit Sir lagi bagus menggagalkan Sven Jendra dan Angga bertambah 11-3 tap on di main official tim Putra Bima Loka baik kembali ke lapangan pertandingan saudara dengan tap on di main official dari Bima Loka berakhir 11-3 kedudukan bola Gandiba Prayit Se baik kerjasama timnya bagus Kwi Smek berhasil kali dari Pitan dan angka bertambah untuk Gandiba 12-3 Prayit Se hanya bagus berhasil Jendera kali ini gagal blok dan ketiba pindah bola 4-12 Jendera se selamatkan lama saja berhasil bola ketiga gagal Fian membuatkan pindah bola untuk ketiba 13-4 ketiba se burung digojloki yun biasa baik Big Spet berhasil kali tempatnya saudara membawakan angka kembali untuk Gandiba 14-4 Gandiba se sayang sekali tampaknya gagal kata bola kedua dari Bima Loka angka pertama Gandiba 15-4 Gandiba se sayang sekali tampaknya gagal tampaknya Bima Loka poin Gandiba 16-4 Gandiba Sun bagus crossback berhasil kali ini Ferdi membawakan pindah bola untuk Bima Loka 5-16 Bima Loka Sun modal utama serpen baik kerjasama tim yang bagus open sampai berhasil kali ini membawakan pindah bola untuk Gandiba 17-5 dul kan sik polos-polos ket lho apa itu iya kembali dihapusi tidak terjangkau lagi tempatnya gagal kata bola dari Bima Loka dan poin kedua 18-5 Taufik Gandiba ya piye kup pemukulnya ya kudune menyesuaikan lapangan jalur double blocking bagus Gandiba menggagalkan spike
yang dilakukan Bima Lekadan Poi 19-5 Gandiba ngabar jarang ngabar mental ngali kalau pelang pengalaman terakhir tidak diget nih diget nanti keplek-keplek ngono jadi diwarai nganu bertahan hari ini. Iya. Baik kerjasama tim yang bagus Chris Bay berhasil tadi ketiba poin 25 tek on dimin official tim Putra Bima Loga. Baik kembali ke lapangan pertandingan saudara setelah tek on dimin official dari Bima Loga berakhir 25 kedudukan sementara bola ketiba Taufik Se. Baik, tidak terjadi lagi gagal ketemu di luar Bima Loga dan poin Gandiba 21-5 Taufik Sur. Ini kemampuannya nge setara kali lari-lari ke sekolahan ngeten ya. Sayang sekali gagal angkat bola ketiga dari Putra Bima Loga poin 22-5 Gandiba Sur. Baik, tidak terjaga lagi gagal angkat bola dari Gandiba. Pindah bola untuk Bima Loga 6-22 Verdi se Bima Loga. Baik, lemasnya maksimal kali ini. Jatuh yang kosong dan pindah untuk Gandiba 23-6 Gandiba se. Baik lagi bol gagal angkatan bola dari Bima Loga dan 24-6 satu angka lagi dibutuhkan untuk Gandiba untuk merebut set pertama ini. Gagal tampaknya sebaikan ini dari Bima Loga dan game dimenangkan Gandiba. Dan dinyatakan poin saudara 0-0 set kedua gol posisi se Gandiba. Pelanggaran tepatnya dari Gandiba dan pindah bola untuk Bima Loga 1-0 Bima Loga se. Sayang sekali gagal tadi pindah bola untuk Gandiba 1-1 Gandiba se. Baik penempatan bola yang akurat sekali catatan kosong dari Gulab dan pindah bola Bima Loga 2-1 Gulab se Bima Loga. Baik, umpan seri dan sepek berhasil kali ini membuangkan pindah bola untuk Gandiba 2 sama Gandiba se. Memanfaatkan bola tanggung sepek berhasil Gandiba poin 3-2 Gandiba se. Sayang sekali spike gagal Jendra Malambu jauh melambai gara sudah kebaik 4-2 Anas se. Hal timbol gagal kata bola dari Bima Loga dan angka pertama 5-2 Anas se. Oh saya nyelong ayangi ngunuh kuih kardi hantem mantan botos yang gede. Sayang sekali lepas saja gagal pelaksanaan belakang 3 Gandiba tidak melotok Bima Loga 3-5 Jendra se. Waduh. Woi kerjasama tim. Woi
kerja sama tim. Tim yang bagus sekali di Wix, baik terhasilkan Gadiba dan tidak bola 6-3 Gadiba sur. Ngantuk pencar ya, pencar ya. Sayang sekali tampaknya gagal pelangsungan bola ketiga dari Gadiba. Tidak bola untuk Bima Loka 4-6 Bima Loka sur. Baik, penghentian laju bola gagal dari Putra Bima Loka dan tidak bola untuk Gadiba 7-4 Hitam sub Gadiba. Baik, sempat lepasinnya maksimal kali ini tidak terjangkau oleh Putra Bima Loka dan angka bertambah 8-4 Hitam sub. Baik, tampaknya pelanggaran dari Bima Loka membuahkan angka bertambah untuk Gadiba 9-4 Bintang Zul. Terus spike gagal melebar on parel. Baik, kembali untuk Gadiba 10-4 Gadiba sepintang. Baik, pada mata belah yang cukup bagus catat menjadi kosong membuatkan pindah bola untuk Bima Loka 5-10. Roja sur. Baik, kerja sama tim yang bagus Quick Spike berhasil kali dari Taufik membuatkan pindah bola untuk Gadiba 11-5 Gadiba sur. Sayang sekali tempatnya gagal angkatan berat pertama Bima Loka. Baik, Gadiba 12-5 Taufik sir. Baik, tidak terjangkau lagi. Sayang gagal angkatan bola ketiga Bima Loka. Baik, Gadiba 13-5 pergantian pemain dari Bima Loka. Satu masuk, 10 keluar. Ganti bangsa. Sayang sekali sebagai gagal. Parel melambai garis belakang dan angka pertama untuk Gadiba 14-5 Silah sampai gagal tanpa cedera kali ini dilakukan. Lima belas lima tag out ini official dari Putra Bima Loka. Kembali ke lapangan saudara, 15-5 ball position Gadiba. Bagus open spike berhasil kali ini tampaknya saudara. Pindah bola untuk Bima Loka 6-15 Fabian se Bima Loka. Sayang sekali gagal pressing dari Gadiba melebar on point kembali untuk Bima Loka 7-15 Fabian se. Sayang sekali gagal kata bola kedua dari Gadiba. Baik, Bima Loka 8-15 Fabian se Bima Loka. Quick sebaik gagal melampaui garis belakang Jigo. Baik, Bima Loka 9-15 Fabian se. Baik, sayang sekali sub gagal. Kali ini akan Fian melampaui garis belakang dan tidak bola untuk Gadiba 16-9 Gadiba sub. Silang spike gagal melebar
pindah bola untuk Bima Loka 10-16. Bima Loka sayang sekali gagal Farel ada pindah bola untuk Gandiva 17-10. Gandiva lagi bola angka pertama untuk Gandiva 14-10. Taufik Sef Gandiva. Diwasi terus tapi ya sudah diwasi. Mainnya lereng. Ya. Sayang sekali pelaksanaan bola gagal dari Gandiva melebar out pindah bola untuk Bima Loka 11-18. Bima Loka. Baik sebagai lepasannya maksimal dan tampaknya pelanggaran juga dari Bima Loka menyentuh net tidak beruntung Gandiva 19-11. Anas se Gandiva. Sayang sekali tidak terjaga lagi gagal angkatan belakang 3 dari Bima Loka poin 20-11. Anas Sel Gandiva. Baik, tampaknya tidak terjaga lagi gagal angkatan belakang dari Roja poin 21-11. Anas Sel. Abang sempat berhasil kali ini cedera. Pindah bola untuk Bima Loka 12-21. Bima Loka jangan lupa subscribe. Banyak bagus sinang sempat berhasil kali ini dari Brian. Pindah bola 22-12. Gandiva jangan lupa subscribe. Gagal juga serasa di Maloka dan 23-12. Gandiva gagal sep tidak bola pada Tobi Maloka 13-23. Ferdi sep di Maloka. Sayang sekali gagal spike. Farel tidak bisa menempati dan tidak berlaku 24-13. Satu angka lagi dibutuhkan untuk Gandiva merebut set kedua ini. Baik, open sampai berhasil Bian menerobos blocking dan pindah bola 14-24. Bola Roja se Bima Loka. Baik, baik. Berhasil dari Israel dan membawakan angka kembali untuk Bima Loka 15-24. Roja se. Baik, attack berhasil kali ini Cendra membawakan angka bertambah 16-24. Roja se. Sayang sekali gagal spek topik pelapik garis belakang 17-24. Roja se. Poin untuk Bima Loka 18-24. Baik, sinar sebaik berhasil kali ini Taufik 3 menyudahi pertandingan.
pertandingan set kedua tim menangkan. Gara-gara 0-0 set ketiga, bawa posisi se Bima Loga. Ini dia ya. Baik, teruskan bola yang bagus jatuh di banyak kosong. Tepatnya saudara, angka pertama untuk Kendiwasa 2-0. Jago Samsung gagal Jago melampaui garis belakang dan pindah bola untuk Bima Loga 1-1. Ferdi Sub. Open sampai gagal namun pelanggar rata wajah Bima Loga menyentuh net dan membuatkan bidaman untuk Gendiwa 2-1. Anas Sub. Baik, pelanggan bola yang bagus tidak terjaga lagi kata-kata bola dari Gendiwa. Bina bola 2-1. Langsungan bola berhasil kali dari Perayit membuatkan angka pertama Gendiwa 3-2. Gendiwa serve. Pajan bagus sepak berhasil pitak membuatkan tiga bola masuk Gendiwa 4-2. Adit Sir. Baik, spike bagus perempatan bola sempurna. Roja berhasil dan bidang bola untuk Bima Loga 3-4. Berhasil kali ini baik Bima Loga membuatkan tiga bola untuk Bima Loga 4-1. Bima Loga sir. Baik, pelanggaran kali dari Dita dan membuatkan angka pertama untuk Bima Loga 5-4. Rian sir Bima Loga. Jeko kali ini, maksud kami Brian menerobos blocking dan pindah bola 5-1. Pitan se. Sayang sekali gagal, spek tidak bisa melewati net dari Bima Loga dan poin Gendiwa 6-5. Pitan se. Baik, lemah sebaik hasilnya maksimal Farel jatuh di banyak pasangan pindah bola untuk Bima Loga 6-1. Farel sir. Keras kali ini dengan power maksimal Prayit melakukan sebaik berhasil pindah bola 7-6. Prayit sir. Baik, memadahkan kotak namun sayang sekali menjatuh dari Gendiwa. Pindah bola 7-1. Bima Loga sir. Sayang sekali tampaknya gagal kata bola kedua dari Gendiwa. Angka bertambah Bima Loga 8-7. Roja sir. Rosek, keras namun tas bola kali dari Bima Loga dan pindah bola untuk Gendiwa 8-8. Gendiwa se. Spy
baik keras namun sayang tampaknya selain terlebar out juga pelanggaran penyetonet poin Gandiva 9-8 Gandiva se. Sayang sekali tampaknya kegagalan kata bola cedera Aril. Poin kembali untuk Gandiva 10-8 Brian se. Sayang sekali sebagai namun tampaknya tos bola dari Gandiva pindah bola 9-10. Sayang sekali gagal angkatan bola kali ini dari Gandiva. Tiga bola poin di bola 10 sama. Jendra se. Wing spike gagal melap poin garis belakang Jiko. 11-10. Bima Loka se. Ada keras kali di Jenderal telah poin garis belakang beda bola sebelah sama Jeko se. Langsungan bola yang bagus dari Aril jatuh di bagian kosong dan beda bola 12-11 Bima Lokase. Open spike keras berhasil kali ini saudara dari Adit pindah bola 12 sama Gandiva se. Baik tas bola kali ini dibagi dari Gandiva angka pertama untuk Bima Loka 13-12 Bima Loka se. Rasai gagal melebar api dan angka pertama untuk Bima Loka 14-12 Arif se. Pada bagus dan berhasil merajutkan ini gagal dengan cara baik Bima Loka pindah bola 13-14 Atip se. Padahal sayang sekali spek gagal bintang tidak bisa menempati data pajak saudara pindah bola untuk Bima Loka 15-13 Bima Loka se. Wing sampai berhasil gani dari bintang gagal di acara baik Bima Loka pindah bola 14-15 bintang se. Baik berhasil tepatnya saudara kali ini membuatkan pindah bola untuk Bima Loka 16-14 Bima Loka se. Baik lemasinnya maksimal kali ini Jiko jatuh di bagian kosong pindah bola 15-16 Prajit se. Pengertian laju bola yang bagus tampaknya saudara angka pertama untuk Gandiva 16-16 Prajit se. Keras kandil spike terbos blocking pindah bola untuk Bima Loka 17-16 Bima Loka se. Open sampai berhasil kali ini Jendra gagal blocking membuatkan pindah bola untuk Bima Loka 18-16 Bima Loka se.
baik, sayang sekali gagal angkatan bola dari Bima Loka memakan 3 bola poin untuk Gatiba 17-18. Brian Sir. Sayang sekali gagal angkatan bola kedua dari Bima Loka poin Gatiba 18-18. Gatiba Sir. Gagal angkatan bola pertama Bima Loka 19-18. Tap out diminta official tim Putra Bima Loka. Lagi mau tak paus, di paus tunggu juga ini. Wah gemblung ya. Ada tirang sekor. Baik, Wix back keraskan di berhasil menerobos blocking tapi kesadaran dari kita dan pindah bola 21-19. Ganti base. Ini gak dipatah ini dengan pindah ya. Pindah. Double blockingnya bagus menggagal sebagai rival Fian. Baik Gatiba 22-19. Jeko. Ini jenenge paus. Baik penempatan bola yang bagus jatuh di depan yang kosong. 23-19 step on diminta official tim Putra Bima Loka. Malah jangkrik malah. Masuk. Baik kembali ke lapangan pertandingan saudara. Setelah tempo di bintang visual dari Gatiba berakhir 22-23 kedua sementara bola Bima Loka. Baik lama hasilnya maksimal dan pelanggaran menyentuh net dari bintang 23-23 Bima Loka. Hasil sebagai bagus dari Bintang dan 24-23 max point untuk Gatiba. Penempatan bola bagus perayaan game di perangkat Gatiba. Selamat kami sampaikan kepada Putra Gatiba yang telah memenangkan pertandingan malam hari ini. Yang pasti 1-3 didapat untuk menuju ke putaran kedua.